Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OG Gaming Channel. Kita bermain lagi game MOBA Pokemon. Kali ini kita bakal menggunakan speedster, yaitu Pokemon yang bernama Absol yang satu ini. Ini adalah Glass Cannon istilahnya, atau Pokemon yang damage-nya kuat banget, luar biasa, tapi sangat gampang mati. Jadi harus pakai strategi maininnya. Nah, ini Pokemon yang sangat sakit sekali damage-nya, amat sangat ya. Jadi Bang Aji bakal jelasin sedikit ya skill-nya ya. Jadi skill-nya ya, basic attack-nya itu bakal bisa ngurangin defense musuh. Itu alasannya kenapa Pokemon tanker kayak Snorlax itu bisa mati dengan mudah oleh si Absol. Nah, yang paling penting ini adalah ini teman-teman ya. Dia ada kemampuan untuk naikin critical hit-nya. Jadi ini Pokemon yang critical hit-nya paling sering keluar, bisa dibilang ya. Nah, skill yang Bang Aji bakal naikin adalah Night Slash dan juga Psycho Cut. Dengan dua combo ini, kalian bakal lihat nanti kita ngebantai semua Pokemon yang ada. Untuk unit move-nya sendiri, ultinya nggak gitu oke ya menurut gue ya. Karena susah ngarahinnya dan damage-nya nggak gitu terasa. Nah, untuk itemnya Bang Aji bakal pakai Razor Claw ya. Ini bisa dikatakan item yang cocok buat dia. Kemudian, kenapa? Karena nambahin critical hit rate ya. Kedua ini, Scope Lens. Untuk naikin critical damage dan hit rate-nya. Mantep banget ya. Yang terakhir gue pakainya Attack Wage, kenapa? Karena gue bisa nge-spam cetak gol di awal 6 kali biar nambah attack gede banget. Jadi kita snowball, kita kuat di awal. Kalian bisa pakai yang lain ya. Jadi ini kalian bisa pakai yang lain, misalnya kalau kalian, "Bang, gue sukanya pakainya Muscle Band," boleh. "Bang, gue sukanya pakai Score Shield," boleh. Cuman ini adalah build yang gue pakai untuk ngebantai musuh nyiksa busu banget sih. Bakal sakit banget, tapi mainnya pakai strategi. Gak boleh pakai nafsu, oke? Ingat. Kita bakal langsung cobain aja. Kita bakal jadi jungler ya. Idealnya kita bakal jadi jungler, tapi gua nggak tahu gua bakal dapat role jungler apa enggak. Kalaupun kita nggak dapat jungler, kita jadi laner juga kuat guys ya. Laner kita bakal coba untuk menguasai lane, oke? Kita langsung mulai aja. Jangan lupa pakai flicker, oke? Oke, teman-teman, Bang Aji sudah masuk ke dalam game. Teman kita ada Blastoise, Cinderace, Sylveon dan Venusaur. Sylveon udah di nerf ya katanya ya, belum sempat gua review ya. Kemudian ada musuhnya Slowbro, Lucario, Greninja, Garchomp, dan Cinderace. Musuhnya sih lembek-lembek ya guys ya. Cuman Slowbro doang. Dan Slowbro itu ngeselin. Jadi gue harus main jungle sih kalau gue mau cepet ngebantai musuh. Tapi kita lihat aja ya, apakah teman kita bakal ngasih kita jungle. Soalnya Cinderace itu biasanya rebutan jungle ya sama kita ya. Biasanya speedster dikasih izin buat ngejungle sih. Tapi teman kita ranknya tinggi loh. Blastoise ini jago guys. Oke. Gue bakal berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan teman gue ya. Karena kita menggunakan Glass Cannon ini, agak-agak bahaya. Kalau kita awalnya salah, kita bakal nge-throw nih. Intinya Bang Aji kalau bisa nyetak gol banyak di awal. Kalau gue level 5, gue bantai 2 musuhnya. Terus gue nyetak gol sampai 3 kali. Ingat, gue harus nyetak gol 6 kali baru optimal. Bakal sakit banget. Bahkan sekelas Snorlax aja bakal rata guys ya dengan Absol ya. Apalagi cuma sekelas Slowbro. Let's go bro. Semoga gue dikasih jungle ya. Naikin slice dulu aja biar sakit damage-nya. Biar criticalnya lebih sering keluar. Oke. Oke, gue dikasih jungle, thank you bro. Oke, nice. Cool. Kok lambat sih? Oke. Oke, gue dikasih jungle nih. Kita ambil atas aja berarti ya. Pukul gue. Aduh. Gak kedorong lagi gue. Gue ambil bawah dulu berarti ntar gue endingnya ke atas guys ya. Supaya gue level 5. Temen gue ngerti main sih. Oke, gue level 5 nih berarti ya. Setelah gue dapetin ini, habis itu gue bantai yang atas. Oke, gue level 5 ya. Kita ambil Night Slash guys ya. Ah, nggak kena lagi. Makan dulu nih. Oke, gue ambil healan dulu, dia mau ngekill gue ya. Oke, runner mereka juga nggak bisa ngekill sih di bawah. Mereka ambil bawah soalnya, gue ambil atas. Gue harus bunuh atas dulu nih, baru bisa nyetak gol guys. Oke, dapat satu. Oke, okay, dia bakal mundur, gue cetak gol. Oke.
supaya bisa nyetak gol ya. Ya kira dia keras banget guys. Aduh gak dapet. Bunuh dong. Gak dapet ya. Jangan masa bro. Jangan masa. Sabar. Ngel lu gak. Kita udah dapet nih atasnya. Oke gue ambil jungle ya guys. Ingat temen ya. Kita jungler harus naikin level cepet nih. Nah habis ini kita bantu bawa nih. Gak apa-apa, yang bawah kalah. Karena gue ambil atas tadi ya. Oke, gue level 7. Nah, yang bawah mati tuh. Junglernya mati, guys. Oke, kita level 7. Udah mau 7, udah mau level 8. Udah mau menit ke 8. Ke 7 maksudnya. Oke, kita nyetak gol. Gue harus nyetak gol, guys. Kita bunuh selagi sempat. Oke, okay, nice. Ambil bolanya. Kita nyetak gol lagi. Karena gue butuh left. Mancing. Aduh, aduh, guys. Gue salah, guys. Gue kena tinju, guys. Oke, okay, udah menit 7 ya. Sabar. Mereka juga mati satu sih. Gue kesalahan sih. Gue terlalu nafsu, guys. Ya. Gue terlalu pede. Kalau gue tinggal bau. Nice. Lucario-nya mati. Gue bisa ngambil ini, guys. Sabar ya, guys. Ya. Kita ngambil ini. Dreadnought nih. Mantap nih, guys. Kita mati dulu musuhnya ya, baru gue ambil Dreadnought-nya. Mati dua-duanya. Matiin sekalian. Nice, cetak gue lagi. Nice, come here. Lihat nih temennya, sakit banget. Buset, temen gue level 9, kok bisa? Lihat nih, ini Pokemon paling cepat bunuh Dreadnought guys. Bunuh monster tuh paling kenceng. Jago juga temen gue. Padahal gue jungler levelnya lebih kenceng ya. Gak apa-apa atas jebol, gak apa-apa. Kita udah jebol bawah juga sih. Trade doang ya. Nah dia ke sini ya. Kita menang level ya. Biarin. Boom. Gak ada mati. Mati. Wah temen gue yang mati. Mundur pak. Mundur. Sabar ya guys ya. Jadi skill satunya bisa dipakai dua kali. Kalau kena ya, kalau gak kena gak bisa guys. Nah yang kedua itu nambah HP guys. Gue bakal ngejar level lagi guys ya. Ada healan gak sih? Oh ada, gue gak usah balik. Gue ambil aja guys ya. Mati dia. Ada orang sini. Lihat nih damage gue nih. Oh dia pakai ulti kah? Enggak. Wah. Boom, rata guys ya. Wah jago kali temen kita guys. Kita kill berapa nih? Baru kill 3, gue banyak assistnya coy. Sabar, gue belum menunjukkan performa terbaik guys ya. Gue belum bisa ngekill banyak nih. Sabar, gue bantuin dulu nih. Oh, ngebug dia. AFK dia, guys. Mati gratis. Oh, kill gratis. Oh. Jauh sih ini skornya. Bisa nyata gak ya? Terus ya. Bisa aja kayaknya. Gak ada orang nih kayaknya. 40. Oh, gak bisa. Mundur. Ini kalau maju mati dia. Sabar. Gue bantuin bawah dulu. Yang bawah butuh bantuan kayaknya. Atau kita bisa nyetak gol di bawah. Mau nyetak gol bawah guys ya. Abis nyetak gol gue bantai. Udah mati pun. Ya ampun jago banget teman gue. Gue ngapa-ngapain guys. Ngapain nih orang. Lihat nih damage gue ya. Sakit banget maksudnya. Dia pakai skill loh itu guys. Pakai skill aja mati dia. Pam. Lihat tuh guys ya, sakit banget ya. Sabar nih kalau maju mati dia. Sabar. Ih, kabur. Ngelul guys.
Tebal banget ya. Stuit. Masih jagoan gue guys. Luar biasa gak guys damage-nya. Tapi Lucario-nya tebel loh guys. Gue gak nyangka ya Lucario-nya bakal setebel itu ya. Gue kira tadi bakal instant kill. Biasanya itu instant kill temen ya. Kalau Bang Aji ngeluarin combo gitu biasanya musuhnya bakal mati. Jadi kalian fokus skill 2 dulu guys ya. Baru pakai skill 1 temen ya. Ini benar-benar kuat banget, luar biasa. Mancing. Lucario-nya dulu. Boom. Mati semua. Sakit banget. Nyari mati lagi nih. Lihat nih damage-nya. Wah, hoki dia gak kata slow. Kalau enggak mati deh, guys. Waduh. Nyari mati Lucario-nya. Enggak kena lagi. Lucario-nya malah ke gua. Mati dia. Sabar. Mati dia. Ah, kabur, papa. Enggak perlu, boy. Sabar. Gua tunggu di semak ya. Mati ke semak, bro. Boom. Gila. Damage-nya, guys. Skill gua berapa? 16, guys, tiba-tiba. Gila gak nih Pokemon? Gak dapet, guys. Oke, gua ada unit move sedikit lagi. One hit. Oke, nice. Oke, kita yang dapat ya. Mati semua mereka. Alah. Pertentengan lawan Bang Eji ya, guys ya. Wah, luar biasa. Kita langsung on fire di atas, di belakang, guys ya. Gimana, guys, menurut kalian? Ngeri ya? Ngeri kan Pokemon? Tapi ini mainnya harus... Ini temennya ya. Banyak-banyak sembunyi, guys. Karena intinya kalian harus kasih serangan tiba-tiba. Boom. Nah, itu mati semua tuh. Mati semua, kan? Apa kalian ngerasa keras kalian, ha? Keluar kalian sini. Sampai AFK musuhnya, guys. Dar. Sini yang merasa keras, jangan kasih keluar, bro. Jangan kasih keluar. Sabar. Gua enggak ada skill 2 gawanan ini. Aduh, enggak kena. Boom. Aduh, mati gua. Gua kena ini temennya. Kena skillnya Snorlax, kita no way. Aduh, tapi kita udah menang sih ini. Walaupun musuhnya bisa ngebunuh kita semua, kita udah nyetak 400 lebih kurang tadi ya. What job dos. Jadi tenang aja sih. Gua udah gak bisa ya. Gua 40 detik lagi temen ya, baru repap ya. Temen gua harus dev nih. Cinder Ace sendirian ya. Tapi gak bakal bisa nyetak gol ya mereka ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah cukup sakit ya? Ngeri ya. Sakit banget tadi, tapi di awal Lucario-nya lumayan tebel ya guys ya. Sisanya sih menurut gua agak lembek sih. Kalian bisa nyobain ya, tapi harus mainnya kayak Bang Eji. Sembunyi semak, ada kesempatan, bantai. Gitu kan? Ini musuhnya gak dikasih kesempatan sih. Gua hampir 20 kill guys. Pasti kita jadi MVP temennya. Biasanya speedster, nah kalau mainnya bener, goal kita banyak, kill kita 21, assist kita 10 temennya. Absol, mantap banget. Kita memimpin sepanjang permainan. Nah, rotasinya juga lebih kurang sama ya. Kalau main speedster gitu ya, habis kalian maju ke depan, kalian balik. Setelah kalian hitung-hitungan udah spawn ininya, gua sampai di add friend ya sama musuhnya ya. Kalau kalian udah apa namanya, udah tahu jungle kalian bakal respawn, kalian balik lagi supaya cepet level 7. Absol level 7 tuh sakit banget, luar biasa ya. Ingat skill 2 dulu baru skill 1 biar skillnya sakit semua. Ya, oke. Okay? Semoga terhibur. Kalian bisa request di bawah Pokemon apa berikutnya yang bakal kita mainin. Kalian bisa nyobain Absol cara mainnya. Ingat main semak, teman-teman ya. Ini adalah Pokemon semak-semak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.